Halo guys, welcome back Trophy Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan seperti biasa, kita masih bakal mainin game kotak-kotak. Tapi nggak Minecraft ya. Seperti yang di judul, kita bakal mainin game yang mirip sama Minecraft. Dan aku nggak tahu kenapa pas cobain game ini tuh kok hampir kayak berasa main Minecraft gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin nggak punya Minecraft ori gitu, atau yang belum beli Minecraft asli tapi kalian pengen ngerasain main Minecraft gimana, kalian cobain game ini. Dan yaudah langsung aja kali ya. Ini BTW suaraku agak bindeng, maaf karena emang seperti yang gue bilang di komunitas YouTube, agak kurang enak badan. Dan maaf kalau misalnya suaraku agak bindeng. Yaudah langsung aja kita bakal mulai videonya seperti apa gamenya. Let's go. Okay guys, jadi untuk nama gamenya adalah Minecraft. Dan ini dia, untuk kalian yang mungkin pengen cobain gamenya, aku taruh di deskripsi video untuk link download gamenya di Play Store. Jadi untuk kalian yang pengen cobain, langsung aja cek di deskripsi. Dan yaudah langsung aja kita bakal cobain ya, ini dia pokoknya. Dan ini game ini bagus banget, kalian harus download deh karena sangat mirip dengan Minecraft, tidak terlalu banyak iklan macam-macam. Okay. Komentarnya sih bagus-bagus ya, tapi kita nggak tahu apakah emang benar-benar mirip bener sama Minecraft. Dan langsung aja kita bakal masuk ke dalam gamenya. Let's go. Okay guys, dan ini dia untuk gamenya Minecraft. Dan untuk kalian yang mungkin gak punya Minecraft ori, kalian bisa cobain Minecraft ini. Anggap aja ini Minecraft trial ya, anggap aja. Karena emang ini hampir 100%, iya 95% lah ya, mirip seperti Minecraft aslinya. Dan langsung aja, jadi untuk di bagian lobby dari Minecraft ini seperti ini. Kurang lebih ini bukan Minecraft ya, beda ya. Ini cuman beda huruf K-nya doang. Kalau yang di sebelah pakai N, Minecraft. Dan kalau ini Mikecraft. Di sini untuk lobby-nya dia ada skin kita di bagian kanannya. Dan ini BTW skinnya udah kupasang. Dan cara pasang skinnya sama seperti yang di Minecraft aslinya. Jadi kalian tinggal ini aja, change skin. Dan langsung kalian ke edit karakter, lalu ke choose new skin ya. Lalu kalian tinggal klik import skin. Di sini kalian tinggal pilih lah pokoknya ya untuk skin kalian, filenya ada di mana ya, kalian cari. Dan otomatis kalau misalnya udah kalian pilih, dan ya bakal terpasang sendiri seperti ini. Dan skinnya benar-benar yang pasti nggak beda lah ya, sama benar-benar kayak di Minecraft aslinya juga. Dan ini adalah skin Hexazorku di sebelah kanan. Dan untuk bagian lobbynya jadi kurang lebih dari Minecraft kurang lebih seperti ini. Untuk di bagian settingan aku lihat hampir mirip juga, tapi ya lebih dikit gak sih. Di sini kalian bisa ngatur juga sensitif kalian dan segala macemnya. Dan untuk button sizes juga kalian bisa besar kecilin juga. Dan ini ada namanya kalian tinggal ubah di sini. Ini bebas ya, kalian bisa ubah berkali-kali. Dan ini dia seperti ini Raffi Channel. Dan di sini videonya sama juga, kalian ada settingannya juga hampir seperti mirip loh ini, sumpah dah. Di sini texture pack aku nggak tahu cara masang dan download texture pack gimana. Bahasanya ada bahasa Indonesia juga, nice. Oke, tapi kayaknya aneh deh. Aku rasa kalau settingan kita pakai bahasa Indonesia jadi agak bingung ya. Aku pakai bahasa Inggris aja sama seperti yang sebelumnya. Coba guys, aku bakal langsung main aja kali ya. Di sini kita klik tombol play. Dan di sini ada, bentar ini bisa login apa gimana sih? Kok ada servernya juga sih? Ini BTW maaf ya kalau suaraku agak bindeng, masih bindeng gimana gitu. Agak pilek guys. Oke, di sini ada server-servernya juga, Mineplex, dan ada Cubecraft, The Hive juga ada dia. Minum obat Tropika Plus. Coba aku pengen masuk The Hive deh. Coba ya kita join. Sign in for free. Bisa nggak? Nggak bisa kah? Oke, ini masuknya pakai akun apa BTW ya? Buatlah akun. Oh, pakai Microsoft guys. Lah ini mah berasa sama gak sih kayak Minecraft aslinya gitu. Oke, pokoknya untuk server kayak gini kurang lebih. Aku bakal coba untuk mencoba di bagian yang kita buat dunia baru aja kali ya. Untuk server dia pakai login Microsoft juga kemungkinan. Tadi kayaknya aku pas coba pakai email Microsoftku ternyata malah kan beneran bisa, email sudah terdaftar di Microsoft. Kok gitu ya? Oke, let's go. Di sini kita bakal nyalain koordinat. Dan di sini juga masih nggak tahu ini versi berapa, tapi di sini untuk Cave and Cliff update dia masih di eksperimen ya. Jadi kayak gini kita aktifkan aja eksperimennya. Kita aktifkan aja semuanya di bagian sini, bodo amat udah ya persetan langsung. Di sini keep inventory kita nyalain aja, ini kreatif kan. Untuk settingan sih hampir 100% sama semua ya. Yaudah kita bakal coba langsung aja. Ini kenapa
Aku bingung ini Minecraft di copy paste apa gimana sih, tapi kenapa ada login servernya ya? Oke guys, dan ini dia untuk gamenya. Dan ini banyak yang bilang katanya sih mirip sama Minecraft asli ya, dan katanya hampir 90% mirip seperti Minecraft asli. Dan kita bakal langsung lihat aja di sini. Ini untuk pas awal pertama kali aku masuk ke dunianya, atau pas aku pertama kali buat dunia baru, ini langsung make teksturnya seperti ini, atau teksturnya bukan tekstur seperti Minecraft aslinya ya. Dari dombanya juga seperti ini, dan kayaknya sih harusnya ada settingan. Coba bentar, ini resource packnya kita pakai Minecraft ya, mesti pakai yang ini original tekstur nggak sih? Coba guys, aku bentar deh, aku penasaran apakah teksturnya bisa kita ubah sama original tekstur, apa emang harusnya bisa guys? Coba, oke, let's go. Dan kalau misalnya kita pakai original tekstur, baru ini bakal seperti Minecraft asli. Jadi kalian harus aktifkan dulu original teksturnya biar Minecraft yang kalian coba nih, si Minecraft ini benar-benar jadi berasa kayak Minecraft asli. Dan ini dia tekstur benar-benar ya, tekstur real Minecraft aslinya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kalian nanya originalnya itu yang mana, originalnya malah kan yang Minecraft yang tadi ya, karena emang ini kan gamenya bukan game Minecraft, ini game Minecraft. Jadi yang originalnya adalah si tekstur yang Minecraft tadi, cuman ya ya tetap aja ini plagiat. Hey, ya kan kita bisa bilang ini game plagiat kan ya, karena emang hampir 100% mirip loh. Oke guys, aku nggak tahu ini yang membuat si Minecraft ini orang mana. Dan intinya untuk kalian yang mungkin seandainya bingung gitu ya, aduh aku gak ada duit untuk buat beli Minecraft ori tapi pengen mainin Minecraft kayak seru ya, atau mungkin kalian nyari crack linknya gak ketemu-temu, kalian bisa cobain Minecraft ini, karena ini gamenya benar-benar mirip seperti Minecraft asli. Kita lihat inventory-nya. Tapi aku gak tahu ini versi berapa ya, aku gak tahu ini hitungannya masuk ke versi berapa. Tapi ini untuk dari segala macamnya sih oke sih ya. Kayak dari kalian udah ada netherite, berarti udah versi nether update dong. Dan udah ada shield juga, berarti ini kayaknya ini versi 1.17-an belum sih, sebelum ada cave and cliff update mungkin. Jadi ini kemungkinan untuk si Minecraft ini dia adalah Minecraft 1.17-an ya. Dan hampir, bentar ini settingannya kita lihat dulu. Untuk settingannya dia sama juga semuanya ya. Bentar aku yang kamera shake on perasaan. Bentar ini ada yang kita lupa ini kah? Coba kita aktifkan si ininya. Dan ininya kita aktifkan, ini outline selection juga kita aktifkan. Nah, biar jalannya goyang-goyang begitu ya. Dan ini dia untuk dari si Minecraft. Ini benar-benar guys, serius ini benar-benar mirip seperti Minecraft asli. Jadi kalau kalian yang tadi aku bilang lah ya, kalau kalian mungkin nggak punya Minecraft ori, kalian bisa pakai Minecraft ini. Tuh, ini benar-benar kayak Minecraft asli ya Allah. Coba aku pengen ngebuat atau mengcrafting deh ya. Iseng kita bakal coba ngecrafting apakah emang benar-benar 100% mirip gitu. Aku enggak tahu ini sistemnya gimana, di copy gimana sama si pembuatnya ya, benar-benar sama sih. Ya masa beda gitu. Tapi ini aku kenapa jadi, coba kita bakal lihat dulu apakah kita membuat bentar, perahu buatnya gimana ya? Bentar, aku lupa ngebuat perahu. Lah, pakai shovel ya kalau di PE ya? Oke, kita pakai ini. Oh iya begini. Oke, ini ngebuatnya, ngebuildnya semuanya segala macamnya persis ya, yang pasti ya nggak mungkin ada perbedaan sedikit pun kemungkinan dari Minecraft ini. Dan tadi aku pengen nyobain sesuatu hal lagi tapi lupa apa gitu. Oke guys, dan ternyata benar untuk di Minecraft hampir beda dikit, cuman beda kaknya doang gitu, jadi nyebutnya agak sedikit gimana ya. Oke, dan untuk di game ini itu dia benar-benar ini udah ada copper ore, berarti di 1.17-an nggak sih, karena untuk cave and cliff update dia masih masuknya di eksperimen ya, belum benar-benar tanpa eksperimen. Tapi aku nggak tahu intinya. Iya, di copy gitu ya gamenya, aku bingung nggak tahu lah pokoknya. Dan di sini ada torchnya juga, kita bakal coba menelusuri guanya di Minecraft ini. Minecraft. Ingat klik Minecraft. Oke, okay? Bukan main, Mike. Oke, okay? Dan let's go. Untuk di bagian kalau misalnya kalian menelusuri guanya, jangan ditanya, ini benar-benar 100% teh mirip sama Minecraft asli gitu. Untuk si zombinya, si creepernya sama sama iklan ini. Bedanya adalah kalau di Minecraft, ketika kalian gak beli Minecraftnya, itu gak bakal ada iklan yang muncul. Tapi karena ini
Wow. Oke. Tadi ternyata ke pause ya. Kukira tadi aku kembali ke lobby. Ternyata ini ke pause. Tadi ya ada iklan dan itu dia kekurangan dari Minecraft ini, mungkin ada iklannya. Tapi ya udah, namanya juga gratisan ya, ada iklannya maklum lah ya. Jangan ngeluh gitu, namanya juga gratisan tuh. Oke, dan itu dia untuk kalau misalnya kita ke dalam gua, aku pengen coba tes kalau teleport apakah kita bisa teleport juga. Tuh. Time setnya juga sama, bisa ubah ke siang, bisa ubah ke malam hari kayak begini. Ini kayak benar-benar 100% Minecraft tau gak? Teleport juga bisa, kita tuh slash TP sama, pokoknya semua caranya sama. Aku nulis apa tadi? Oke, salah. Aku pengen nulis begini tadi. Asal-asalan malah masih huruf, masih berubah jadi huruf, salah ya. Maaf guys, malah E-U-E. Tolong. Oke, dan ini dia, aku udah teleport dan dia juga sama. Sistem teleportnya segala macemnya, komennya, dan intinya semua 100% sama persis. Jadi bisa dibilang ini anggap saja game kopian, the real plagiat gak sih? Coba kalian tahu gak sih ini yang ngebuat game siapa gitu, orang mana lah? Ini aku gak tahu lah intinya, dan ya udah pokoknya 100% ini gamenya mirip seperti Minecraft asli. Ini maaf suaraku agak binteng ya Allah. Oke guys, aku bingung nih mau mencoba apa lagi dan memastikan kemiripannya apa lagi. Untuk di bagian dari settingan itu hampir 100% mirip juga. Di bagian mungkin kalau misalnya ini bedanya ini kayak lebih gede doang ya tampilan kita ngelihat skinnya di sini tuh. Lihat di bagian kanannya gede banget. Ini aku BTW tadi sempat nggak bisa masuk ke dunianya dan aku uninstall install lagi gamenya dan aku nggak pakai mengubah namanya dan juga mengubah skinnya lagi ya. Tapi kalau misalnya kalian nanya bisa ngubah nama sama skin, bisa diubah. Jadi tenang aja guys ya. Dan ini dia untuk di bagian si, coba kita ke bagian nether deh. Apakah ke bagian nether juga sama, mirip gitu, apakah beda apa gimana? Flint yang pasti sama. Ini benar-benar 100% di copy dong gamenya kalau misalnya emang benar-benar mirip. Sampai server pun tadi kalian bisa lihat sendiri kan, pakai server pun bisa. Aku masih belum nyoba ngetes pakai login akun Microsoft yang aku ngeri takutnya ada apa-apa sama akun Microsoft tuh gitu kan. Ini kan bukan game original Minecraft. Kalau misalnya kita ngeloginin akun Microsoft kita bukan di game Minecraft, takutnya kayak mungkin kebanned gitu atau gimana. Jadi aku gak sempet ngeloginin dan gak tahu apakah di game ini kalau misalnya kita login Microsoft dan main server The Hive, itu kita bisa ketemu sama player MCPE di Minecraft PE apa enggak gitu ya. Aku gak tahu juga. Dan ini dia untuk di bagian nether juga sama bro. Kok bisa sih? Ya Allah. Oke guys, dan mungkin kayaknya ya beginilah gamenya. Kalau misalkan penasaran seperti apa ya, ya udah kayak berasa main Minecraft biasa. Bedanya hanyalah kalau di game ini tuh kadang nongol iklan, dan bedanya sama mungkin tampilan UI di awal main gitu. Dan ada beberapa hal juga mungkin kayak di settingannya ada yang hilang juga gitu, nggak benar-benar 100% mirip. Tapi kalau misalnya aku mainin game ini dan aku udah lihat juga, ya ini hampir 90% lah ya mirip seperti aslinya. Dan ini kayak berasa cuman di copy doang tuh gak sih, kayak segala macamnya mungkin apa sih istilah-istilahnya codingan ya. Ya pokoknya kayak segala macam yang ada di game Minecraft-nya itu semua di copy lalu di ya disalin ke sini gitu loh. Ini udah berhampir mirip super mirip seperti game Minecraft aslinya. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen main Minecraft tapi belum beli gamenya, kalian bisa cobain aja Minecraft ini. Anggap aja ini adalah versi trial-nya di mana kalian mungkin pengen nyobain iseng dulu gitu sebelum kalian beli nanti di Play Store gitu Minecraft. Jadi kalian bisa cobain dulu di versi Minecraft yang gratisnya, walaupun emang kayaknya Minecraft trial juga dia, cuman nggak sebebas ini gitu. Dan BTW ini untuk teksturnya bisa jadi pakai tekstur original Minecraft, itu kita harus mengaktifkan resource packnya juga ya. Tadi aku udah kasih tahu juga untuk cara mengaktifkannya, kalian tinggal ke setting, lalu kalian tinggal ke texture pack. Dan ini pas awal kita ngedownload game ini, tekstur aslinya adalah si Minecraft texture pack, karena ini adalah game Minecraft. Jadi teksturnya yang dipakai adalah si Minecraft ya. Kalau di Minecraft aslinya kan ya pasti langsung kepake original tekstur nih ya. Jadi untuk kalian yang mungkin mainin Minecraft pengen dengan tekstur original Minecraftnya, kalian harus aktifkan dulu original tekstur kayak begini. Nah ini utamakan di atas ya, yang pasti ya jangan di bawahnya, karena kalau misalnya ditaruh di bawahnya ya gak bakal tertampil original tekstur seperti yang di Minecraft aslinya. Jadi kayak gitu caranya. Dan mungkin itu aja sih, apalagi gitu loh yang aku pengen coba sebenarnya adalah di servernya nih. Di ini nih ada beberapa server, kayak ada Mineplex, ada The Hive, lalu Livebot,
dan server-server ternama Minecraft. Cuman untuk kalian masuk ke server itu, nih aku join server, sign in for free. Dan ini dia ada kayak login gitu. Loginnya itu ke, nih aku contoh ya, masuk. Loginnya itu ke nih Minecraft tulisannya loh. Tapi ini aku tahu kalau ini adalah Microsoft gitu ya. Dan ini aku coba tes dulu deh ya. Asal aja deh. Rafli@gmail.com coba. Berikutnya, akun Microsoft tersebut tidak ada, masukkan akun yang berbeda. Aku masukin email asal aja, dia bacaannya akun Microsoft tersebut tidak ada, masukkan akun yang berbeda atau dapatkan akun baru. Dan aku masukin email yang asli, punya aku sendiri, Microsoft asli yang kupakai di akun Minecraft. Itu ada bacaannya akun Microsoft sudah terdaftar. Berarti emang ini benar-benar loginnya pakai akun Microsoft. Cuman aku nggak berani buat login di sini ya untuk akun Microsoftku karena takut. Takut kebanet ya atau gimana gitu, takut ada hal yang gak diinginkan. Jadi lebih tepatnya Minecraft ini, ya sekali lagi, lebih ke orang yang mungkin pengen nyobain Minecraft tapi belum beli gamenya, atau mungkin belum punya duit buat beli, atau ya mungkin belum ada niat buat beli Minecraft aslinya, atau kalian masih pengen coba-coba doang gitu. Ya kalian bisa mainin Minecraft aja ya, karena emang ini gratis dan hampir kayak semua fiturnya langsung dapat lah ya. Kalau misalnya kalian pengen coba main Minecraft tapi kalian pakai Minecraft Trial tuh, ada kan Minecraft Trial? Itu kan kayak kalian terbatas buat ngelakuin berbagai hal ya. Jadi kayak ya kurang aja gitu ya. Jadi kalian bisa cobain aja Minecraft mungkin untuk kayak pengen coba gamenya seperti apa, dan yaudah. Ya udah guys, mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Makasih udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa. Cembok, dan see you next time. Bye bye.